Halo adik-adik, teman-teman sekalian. Ketemu lagi dalam video saya. Pada video ini saya akan membahas mengenai turunan kovarian. Nah, apa itu turunan kovarian? Nah, ini merupakan konsep baru dalam mungkin belum pernah adik-adik pelajari bahkan di fisika matematika atau dalam perkuliahan matematika sebelumnya. Jadi ini merupakan konsep baru yang mana turunan kovarian ini dikenalkan untuk mendukung konsep invarian dari vektor, gitu ya. Nah, tentu saja maksudnya invarian ini adalah invarian terhadap koordinat gitu. Nah, kenapa harus invarian terhadap koordinat? Ya, karena memang hukum-hukum alam itu, jadi hukum alam itu lebih luas dibanding dengan sistem koordinat itu sendiri. Atau mungkin penjelasannya adalah hukum-hukum alam itu sudah ada sebelumnya, sebelum sistem koordinat itu diciptakan gitu loh. Ya, jadi hukum-hukum alam itu ada sebelum sistem koordinat diciptakan. Oleh karena itu, kalau kita berbicara vektor yang tiada lain representasi suatu entitas dari alam, maka seharusnya vektor itu tidak boleh tidak boleh berubah gitu ya, berubah akibat perbedaan sistem koordinat. Adapun berubah di sini maksudnya adik-adik bukan berarti dekomposisinya itu tidak boleh berubah. Dekomposisinya boleh berubah, tetapi unsur dalam dari vektor itu nilai dari vektor itu tidak boleh berubah ya. Jadi besar vektor tersebut dan itu tidak boleh berubah. Ya, kalau misalnya contohnya saja kalau kita memiliki uang 1 juta rupiah gitu ya. Maka ini bisa saja dipecah dalam 10 lembar 100 ribuan. Ya kan? Bisa jadi 100 lembar 10 ribuan. Boleh saja. Tetapi kan uang itu tidak akan pernah berubah. Tidak terpengaruh oleh apakah dia dekomposisi dalam lembaran 100 ribuan atau dekomposisi dalam lembaran 10 ribuan gitu. Jadi begitu pula vektor, kalau anggap ini merupakan sistem koordinat, jadi vektor itu tidak boleh berubah gitu ya, harus invarian di sini. Oke, jadi sekali lagi konsep turunan kovarian ini akhirnya dikenalkan atau harus muncul untuk mendukung invariansi suatu vektor terhadap suatu sistem koordinat. Oke. Untuk membahas lebih dalam mengenai turunan kovarian ini, saya akan mulai dari memisalkan, jadi anggap gitu ya, anggap kita memiliki suatu medan vektor, gitu. Terdapat suatu medan vektor yang merupakan fungsi suatu parameter, yang mana parameter lambda ini adalah parameter yang mana parameter ini invarian terhadap sistem koordinat sepanjang kurva yang dilalui gitu ya. Jadi kemanapun vektor ini, medan vektor ini kemudian bergerak diposisikan, maka lambda ini
tidak bergantung pada sistem koordinat tersebut gitu. Misalnya contoh parameter itu adalah misalnya lambda itu adalah waktu gitu ya. Jadi waktu ini itu invarian terhadap suatu sistem koordinat. Misalnya dia adalah waktu proper gitu kan. Waktu proper itu adalah waktu yang ditunjukkan oleh si pengamat ketika dia diam terhadap objeknya, kan begitu. Atau bisa jadi dengan kata lain, ini seolah-olah seperti jam dinding atau alat penunjuk waktu atau arloji yang dibawa oleh vektor tersebut, sehingga kemanapun dibawa maka waktu itu tidak akan pernah berubah terhadap suatu sistem koordinat. Nah itu contohnya parameter. Namun lebih umum kita gunakan simbol lambda sebagai suatu parameter karena t ini hanyalah salah satu contoh dari parameter. Oke. Nah secara matematis kurva itu dengan adanya parameter ini, kalau ada suatu kurva maka kurva itu merupakan kurva parametrik yang merupakan fungsi. Jadi kalau ini adalah kurva, jadi kurva ini merupakan fungsi dari parameter tersebut ya gitu. Jadi kalau ada sistem-sistem koordinat-koordinat dalam kurva ini maka dia adalah fungsi dari parameter. Ya contohnya saja ya, contoh misalnya saya memiliki posisi gitu ya, yaitu x ex plus y ey gitu kan. Nah tentu saja x ini adalah x merupakan fungsi parameter t gitu ya. Begitu pula y nya adalah y sebagai fungsi parameter t. Jadi ini maksudnya bahwa setiap koordinat itu merupakan fungsi dari parameter lambda. Oke, jelas sudah sampai sini ya. Jadi sekali lagi kita memiliki sebuah vektor ya, vektor atau medan vektor yang merupakan fungsi dari suatu parameter dan parameternya kita sebut sebagai lambda. Nah, dengan kita memiliki suatu vektor medan vektor ini, maka kita akan buat suatu kurva ya. Kita akan buat suatu kurva gitu, di mana di sini ada titik S, kemudian di sini ada titik P gitu ya, dan di sini ada titik Q. Nah misalnya ya, misalnya saya di titik P ini medan vektor itu misalnya A adalah ini, saya sebut sebagai AP, suatu medan vektor di titik P gitu ya. Sehingga dari sini kita punya medan vektor ini, dia punya komponen yaitu AP komponen X. Nah, kemudian dia punya komponen AP komponen Y gitu ya. Kalau kita anggap dua dimensi aja dalam sistem koordinat kartesian, maka kita memiliki basis vektor. Ini adalah EX-nya, kemudian ini adalah EY-nya gitu ya. Nah kemudian vektor ini kemudian bergerak sepanjang kurva ini, dan tentu saja karena dia merupakan medan vektor maka kita mempertahankan kondisinya dia itu tetap terhadap kurvanya. Artinya ketika dia dipindah ke sini maka dia harus mengarah ke sana ya. Jadi dia harus mengarah ke sana. Mungkin saya kurang landai di sini ya, tapi nggak apa-apa. Artinya dia selalu mengarah terhadap kurva ini. Jadi pada sudut yang sama, gitu ya. Sehingga di sini akhirnya ini adalah A di Q. Maka saya memiliki ini adalah A komponen X. Dan ini adalah AQ untuk komponen Y. Nah, tentu saja terdapat pula vektor satuan EX dan vektor satuan EY gitu. Nah, kalau di sini kita lihat bahwa karena di sini kurvanya itu bentuknya
minimal kemiringannya berbeda di sini, maka tentu saja komponen aki dan ap ini pada sumbu x dan sumbu y itu akan terlihat berbeda, bukan? Namun untuk ex dan ey-nya itu sama saja. Karena apa? Karena di dalam suatu sistem koordinat, meskipun basis vektor dalam koordinat sistem koordinat kartesian, basis vektor itu dipindah kemanapun, maka arah dan besar basisnya kan selalu tetap, gitu ya. Seperti penjelasan kita tentang simbol Christoffel itu ya. Sehingga ex dan ey ini tetap baik di titik p maupun di titik y, sedangkan komponen dari ax dan ay-nya di titik q dengan di titik p itu akan berbeda. Oke, jadi ini gambarnya seperti ini. Jelas dulu ya bahwa medan vektor a ini dibawa dari titik p ke titik q, sehingga tentu saja akan terjadi perubahan baik besar maupun arah dari aki tersebut terhadap kedua titik tersebut, gitu ya. Oke, jelas dulu sampai di sini. Oh iya, saya ulangi ya. Jadi yang berubah terhadap dari medan vektor A ini arahnya ya. Jadi arahnya untuk panjangnya mungkin sama karena dia hanya digeser saja dari sini, geser gitu kan. Tetapi untuk panjangnya ini akan sama. Namun karena arahnya berbeda, maka komponennya terhadap x dan y juga akan berbeda. Oke. Nah, saya akan lebih perjelas gambar ini yaitu sebagai berikut. Nah, dari gambar ini kemudian kita dapatkan dekomposisi dalam sistem koordinat kartesian dari AP dan AQ ini, bahwa di sini kita tuliskan AP itu adalah APX EX ya, plus APY EY, kemudian di AQ itu adalah AQX EX plus AQ untuk komponen Y nya EY. Dan ini kita gunakan indeks atas ya untuk komponen-komponennya, karena inilah vektor biasa, sehingga itu seperti yang sudah pernah kita bahas seringkali bahwa vektor biasa itu ditulis dalam dekomposisi kontra varian, sehingga menggunakan indeks atas. Nah, karena basis vektor ini itu selalu konstan di titik manapun, di titik P maupun Q, karena dia tidak akan mengalami perubahan, mengingat ini adalah sistem koordinat kartesian ya. Berbeda kalau kita berbicara nanti sistem koordinat yang lain, bisa jadi nanti basis-basis vektornya akan mengalami perubahan panjang maupun perubahan besar maupun perubahan arah gitu. Nah, dari sini karena vektor AQ dan AP ini merupakan vektor yang berbeda, minimal arahnya berbeda, atau kalau saya lakukan sebuah transport ya, paralel transport, sebentar ya, ini saya coba pindahkan ke sini. Nah, perhatikan. Nah, jadi terdapat perubahan arah seperti itu kan, jadi ini adalah aki kan. Artinya minimal dari sini kita bisa mendapatkan suatu selisih vektor antara AP dan AQ ini, gitu ya. Jadi antara AP dan AQ ini kita bisa mendapatkan suatu selisih vektor yaitu delta A. Oke. Nah, dari sini kita akhirnya bisa dapatkan bahwa delta A ya, jadi antara P dan Q itu didapat AQ min AP gitu ya. Nah, dalam kasus jika Q ini kemudian kita bawa mendekati titik P,
otomatis maka delta A ini kita ganti dengan konsep infinitesimal, sehingga ini akan menjadi dA d lambda, jadi dia dalam infinitesimal menjadi sebuah konsep turunan yang terhadap suatu terhadap parameter kurvanya ya. Maka ini merupakan dari konsep limit untuk delta lambdanya itu mendekati 0 dari delta A, kan gitu. Delta lambda, maka ini kita dapatkan ya turunan dari terhadap lambda dari AX EX. Jadi karena ini sudah mendekati sangat dekat, jadi sudah tidak ada lagi masalah di P atau di Q gitu ya, karena sudah sangat dekat, sehingga ini menjadi D AX EX gitu ya. D lambda plus D AY EY, D lambda ini vektor ya, basis vektor. Nah, jadi bentuk ini DA D lambda atau turunan total dari A terhadap parameter lambda itu disebut sebagai turunan berarah kovarian. Turunan berarah kovarian gitu ya, atau turunan kovarian gitu ya. Nah, jadi itu adalah turunan berarah kovarian dari suatu vektor A sepanjang kurva. Dan kalau kita dan perhatikan di sini ada dua buah objek AY EY dan AX EX. Kalau diturunkan kita gunakan aturan Leibniz, maka kita akan mendapatkan bahwa nilai DA D lambdanya itu akan sama dengan DAX D lambda EX, oke, tambah AX DEX DEX D lambda plus DAY D lambda EY gitu ya, plus AY DEY D lambda, kan begitu jadinya. Oke, dengan menggunakan aturan Leibniz gitu ya, aturan turunan. Nah, ingat bahwa dalam kita masih berbicara dalam koordinat kartesian ya. Jadi nilai turunan dari basisnya itu pasti 0. Kenapa? Karena kalau basisnya itu berubah, karena basisnya tidak pernah mengalami perubahan baik sepanjang x, y atau ke arah titik manapun. Kenapa? Karena basis vektor dalam sistem koordinat kartesian itu selalu konstan. Jadi konstan itu maksudnya arahnya tetap dan besarnya tetap. Oleh karena itu ini sama dengan 0 dan ini juga sama dengan 0. Nah, sehingga kita tersisa DA D lambda itu sama dengan DAX D lambda EX tambah DAY D lambda EY, kan gitu. Nah, kalau misalnya kita gunakan aturan penjumlahan Einstein, maka ini bisa kita tuliskan dengan DAM D lambda EM. Oke, dengan M-nya itu tentu saja merupakan indeks dummy yang menyatakan koordinat gitu ya, menyatakan nomor koordinatnya. Oke, nah sekarang perhatikan adik-adik, bahwa vektor komponen vektor AX maupun AY ini kan biasanya dia sebagai fungsi koordinat ya. Jadi A misalnya di dalam koordinat kartesian, AX itu biasanya dia merupakan fungsi dari X, Y gitu ya. Begitu pula AY-nya merupakan fungsi dari koordinat X, Y, atau boleh saya tuliskan AX-nya itu sebagai koordinat
sebagai fungsi koordinat pertama dan koordinat kedua. Begitu pula dengan AY-nya sebagai fungsi koordinat pertama dan koordinat kedua, gitu ya, dalam suatu sistem koordinat. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal tadi ya, bahwa yang koordinatnya inilah kemudian, atau X-nya inilah kemudian sebagai fungsi parameter, gitu ya. Nah, artinya di sini bahwa turunan komponen AX terhadap parameter ini tidak bisa kita langsung cari, tetapi kita harus menggunakan aturan rantai bahwa AX ini sebagai fungsi X, gitu ya, atau Y, kemudian X atau Y-nya ini sebagai fungsi lambda, maka kita gunakan aturan rantai, harus menggunakan aturan rantai dalam kita mencari turunan komponennya, yaitu DAM di lambda, ya. Jadi DAM di lambda ini kita cari dengan aturan rantai, misalnya dalam koordinat kartesian, misalnya di dalam kartesian dua dimensi ya, maka itu adalah DAM itu diturunkan terhadap X, DX di lambda, kan begitu ya. Kemudian DAM di terhadap Y, DY di lambda, gitu. Nah, atau dengan notasi Einstein kita dapatkan bahwa DAM di lambdanya itu adalah parsial AM, gitu. Ini parsial tapi ya, karena parsial karena AM-nya sebagai fungsi XY, gitu ya. Parsial AM parsial X ke N, koordinat ke N, parsial dxn d lambda. Nah, akhirnya kita dapatkan bentuk seperti itu. Sehingga kalau kita ganti bagian ini, kita ganti ya, kita akan dapatkan turunan totalnya dA d lambda. Kita akan dapatkan di AD lambdanya adalah parsial AM parsial XN DXN D lambda AM. Oke, dapatnya seperti itu. Nah, namun kita perhatikan bahwa bentuk ini kan sejatinya mengambil contoh Jadi ini mengambil contoh sistem koordinat kartesian, ya kan? Yang mana bentuk ini didapat karena kita membuat mengenolkan turunan dari ini, turunan dari basis-basisnya terhadap suatu parameter, gitu. Nah, nyatanya bahwa dalam sembarang sistem koordinat, terlebih dalam sistem koordinat lengkung, maka turunan basis-basisnya ini tidak nol, sehingga suku yang ini sejatinya tidak boleh diabaikan begitu saja. Dalam sistem koordinat kartesian, ya, ini bisa diabaikan, dihilangkan karena hasilnya nol, sehingga menghasilkan bentuk umum seperti ini, gini ya, seperti ini. Jadi seolah-olah bentuknya seperti ini. Tetapi kalau dalam untuk sembarang sistem koordinat, maka bentuk ini itu masih dipertanyakan bentuknya. Oke, jadi ini tidak valid untuk sembarang sistem koordinat. Nah, kalau kita tidak perlu nolkan ini, tidak perlu nolkan basisnya ini, kita buatkan aja dalam bentuk basis umum, gitu ya, dalam bentuk basis umum, maka yang ini kan sebenarnya bisa saya tuliskan dengan notasi secara umum, yaitu jadi bentuk umum itu sebenarnya kan untuk sembarang sistem koordinat adalah DA D lambda itu adalah turunan A mu E mu D lambda, kan begitu ya, karena A nya ini terdiri atas komponen A mu dan E mu. Nah, otomatis di sini seperti aturan Leibniz tadi, ini hasilnya
diamu di lambda emu tambah amu di emu terhadap parameter lambda ya. Jadi ini adalah perubahan komponen, sedangkan ini adalah perubahan basis vektor. Oke. Nah, ini merupakan konsep ini nanti kita akan membawa suatu turunan kovarian yang berarah tentu saja dari suatu vektor sepanjang kurva yang dekomposisi untuk sembarang sistem koordinat. Oke. Nah, kalau kita ubah misalnya yang ini ya. Jadi saya pindah ruaskan bagian ini, saya pindah ruaskan sehingga kita dapatkan bentuk yang ini itu menjadi d amu d lambda emu itu sama dengan da d lambda min amu d emu d lambda, kan gitu ya, dikurangi seperti itu. Nah, kenapa kita harus berbicara seperti ini? Oke, ini ada tujuannya ya. Jadi ada tujuannya. Jadi bentuk yang ini menyatakan akhirnya kita melihat bahwa perubahan suatu komponen vektor itu dipengaruhi oleh dua hal, yaitu perubahan vektor tersebut terhadap parameter ya, dan juga perubahan basis vektornya terhadap suatu parameter gitu. Jadi perubahan komponen itu ternyata dipengaruhi oleh dua hal ya, dari sini kita dapat melihat. Nah, sekarang kita kembali ke sini deh ya. Kita kembali ke di sini. Kalau kita melihat bahwa turunan dari suatu medan vektor A ini terhadap suatu parameter, kita dapatkan merupakan kombinasi dari turunan komponen vektornya terhadap parameter dan juga kombinasi dan juga turunan basis vektornya terhadap parameter. Nah, kalau ini kita bisa dengan mudah dapat ya. Dengan mudah ini dapat. Sedangkan yang ini perhatikan turunan untuk basis vektornya, maka itu kita cukup sulit untuk mendapatkannya ya. Karena tentu saja perubahan basis vektor itu dia mengikuti dari basis vektor itu dia mengikuti dari sistem koordinatnya. Nah, namun tenang saja, karena kita sudah belajar tentang simbol Christoffel, maka kita bisa menuliskan bentuk turunan dari basis vektor ini terhadap lambda itu dengan menggunakan simbol Christoffel yang jika dilihat lagi ya pada materi tentang simbol Christoffel, maka turunan suatu basis vektor atau perubahan basis vektor terhadap suatu parameternya itu diberikan oleh simbol Christoffel nu mu alpha dx alpha d lambda e nu gitu ya. Oke, jadi diberikan oleh ini. Nah, kemudian karena ini kita menggunakan notasi mu nu gitu ya, notasi dengan menggunakan huruf Yunani, maka untuk turunan komponen vektornya, komponen vektor A ini juga kita akan buatkan dalam bentuk dalam bentuk huruf Yunani. Jadi yang di bagian ini di bagian ini ya, untuk yang ini kita ganti M dan N nya dengan mu nu juga, itu dengan huruf Yunani, sehingga kita akan dapatkan bentuk turunan dari komponen vektornya dengan d amu
D lambda terhadap parameter ya, itu didapat parsial A mu parsial X nu D X nu D lambda. Nah, perhatikan yang bagian ini ya. Nah, kalau kita perhatikan bagian ini, maka dalam konsep tangan vektor, turunan suatu koordinat terhadap parameter kan ini adalah menghasilkan suatu vektor singgung yaitu U nu gitu ya. Oleh karena itu di bagian ini dapat saya tuliskan juga, ini sama dengan parsial A mu parsial X nu U nu. Bisa juga ditulis seperti itu. Oke. Nah, untuk turunan komponen vektor ini kita akan mendefinisikan. Jadi kita akan mendefinisikan suatu cara atau notasi penulisan yang baru dari notasi konvensi penulisan penjumlahan Einstein, yang mana Einstein itu suka yang simple-simple gitu ya. Didefinisikan bahwa ada notasi seperti ini. A mu indeks atas ya, koma indeks bawah. Dan indeks bawahnya ini ada koma dan agak ke kanan ya. Agak ke kanan. Nah, ini didefinisikan ya tadi. Parsial A mu parsial X nu tadi. Artinya, turunan suatu komponen vektor terhadap koordinat, suatu koordinat gitu ya, itu disimbolkan dengan didefinisikan dengan A mu, nu. Oke. Nah, sehingga berarti ya, berarti turunan suatu komponen vektor terhadap suatu parameter dapat dituliskan dA mu d lambda, itu kita ganti yang bagian ini ya, kita ganti bagian ininya dengan A mu koma nu u nu, jadi ini dapat seperti itu. Oke. Nah, dengan kita sudah mendapatkan wujud dari turunan komponen vektor yang terhadap suatu parameter, kemudian kita mendapatkan bentuk turunan basis vektor terhadap suatu parameter, maka turunan total atau turunan kovarian berarahnya dari suatu medan vektor A, jadi dA d lambda ya, yang tadi oke, kita tuliskan aja dulu mana tadi ya, dA d lambda. Nah, ini dia dA d lambda, yaitu bukan ini, oke, di mana dia tadi ya, untuk umumnya tadi yang saya tuliskan sebentar. Oh, ini dia ya, ini dia. Oke, dA mu d lambda e mu dengan A mu d e mu d lambda gitu ya, maka itu dA mu d lambda e mu plus A mu d e mu d lambda, maka ini bisa saya tuliskan dengan notasi untuk turunan total turunan komponen vektornya terhadap parameter itu saya tuliskan dengan A mu nu u nu e mu gitu ya. Oke, saya tuliskan di halaman baru aja ya. Saya tuliskan di halaman baru saja. Ya, oke. Berarti ini sama dengan A mu, nu, u nu, e mu, gitu ya. Ditambah A mu, nah turunan basis vektor lambda tadi kan simbol Christoffel nu, mu alfa dx alfa d lambda e nu. Oke, kita cek lagi. Iya, betul. Oke, kita dapatkan bentuknya, penulisannya lebih sederhana kayak gini. Ya, ingat ya, di sini ini adalah, sekali lagi saya tuliskan, ini adalah
turunan berarah kovarian. Jadi sepanjang kurva ya, dengan parameter lambda. Oke. Nah, sekarang kita akan lakukan utak-atik sedikit terhadap indeks-indeks daminya. Perhatikan ya, antara ini kan sudah berbeda suku. Artinya sebenarnya mumu di sini itu tidak mempengaruhi indeks dami di sini. Tetapi ingat ya, indeks dami dalam satu suku, maka mu di sini harus sama dengan mu di sini. Kemudian nunya ini harus sama dengan nu ini, gitu ya. Dan alfanya ini harus dengan alfa ini. Artinya kalau saya memiliki A1, maka ini harus simbol Christoffel nu 1 alfa ya, nggak boleh beda. Tetapi ketika di sini kita ngambil A1, maka di sini nggak harus A1, ini bebas gitu ya. Karena sudah beda suku. Oke. Nah, karena beda suku itu, maka boleh saya lakukan perubahan indeks dami di sini ya. Perubahan indeks dami, misalnya saya ubah mu itu dengan alfa, kemudian saya ubah nu itu dengan mu, kemudian saya ubah alfa itu dengan nu gitu ya, saya tuker saja dan itu tidak masalah. Maka bentuknya ini akan menjadi, jadi turunan berarah kovarian atau turunan total dari medan vektor A terhadap suatu parameter itu kita dapatkan A mu koma nu U nu E mu plus mu nya saya ganti dengan alfa, berarti A alfa jadinya ya, simbol Christoffel nu nya saya ganti dengan mu, ini alfa jadinya alfanya menjadi nu, maka ini menjadi dx nu d lambda e mu. Oke. Nah, kenapa harus dibuat seperti ini? Karena biar bisa kita faktorkan. Dan ingat ya, ini dx nu d alfa dari konsep vektor singgung ini sama aja dengan u nu gitu ya. Berarti ini u nu, sehingga kita muncul u nu e mu gitu kan. Sehingga itu bisa difaktorkan. Berarti kita dapatkan akhirnya dA d lambda itu sama dengan A mu koma nu U nu E mu, kita faktorkan ya, A nu koma nu kurung gitu ya, plus A alfa simbol Christoffel mu alfa nu kurung U nu E mu. Oke. Nah, dan kemudian kembali lagi ya, Einstein pengen menyederhanakan cara penulisan saja, bahwa ini nanti didefinisikan gitu ya. Jadi definisi ada simbol gini, ada simbol gini. A mu, kalau tadi kan koma nu, sekarang A nu titik koma nu. Ini didefinisikan dengan itu, gabungan antara A mu koma nu plus A alfa simbol Christoffel mu alfa nu. Jadi definisikan seperti ini. Oke. Apa maksudnya ini? Perhatikan ya. Jadi yang ini ini adalah, itu artinya adalah turunan vektor komponen A gitu ya, vektor komponen A terhadap suatu koordinat. Jadi turunan suatu vektor komponen A amu terhadap suatu koordinat. Nah, sedangkan ini, perhatikan A nu titik koma nu yang merupakan gabungan dari ini, itu sering itulah yang disebut sebagai turunan kovarian. Jadi ini adalah
inilah adalah turunan kovarian gitu ya, yang definisinya adalah seperti ini ya. Ini adalah bentuk turunan kovarian. Yang tadi ini apa? Ini adalah turunan kovarian, turunan berarah kovarian. Sedangkan ini adalah turunan kovarian. Gitu ya. Nanti akan saya jelaskan maksudnya itu, ya. Oke. Nah, dengan notasi seperti ini akhirnya kita dapatkan turunan totalnya atau turunan berarah kovariannya terhadap di sepanjang kurva terhadap parameter lambda, maka itu kita tuliskan dengan a mu titik koma nu unu e mu. Oke, inilah wujud dari turunan total berarah dari berarah kovarian dari suatu medan vektor A terhadap suatu parameter lambda sepanjang kurva. Oke, jelas ya sampai sini ya. Jadi ini meskipun notasinya simpel tapi itu panjang ya. Jadi saya tuliskan lagi, ini menjadi nu itu adalah, biar terbiasa nulisnya ya, nu plus A alfa simbol Christoffel mu alfa nu gitu ya. Oke. Kemudian jadi kalau kemudian a mu koma nu itu adalah parsial a mu parsial x mu. Nah, kemudian ada u nu itu didefinisikan sebagai parsial x nu parsial turunan total ya, turunan total dx nu d terhadap suatu parameter. Itu harus diingat ya, notasinya. Oke, jelas sudah sampai di sini? Baik, kalau sudah paham, sekali lagi saya ingatkan ya, sekali lagi biar bisa membedakan. Jadi kalau dA d lambda ini maksudnya adalah turunan berarah kovarian gitu ya, turunan berarah kovarian dari vektor A sepanjang kurva dengan parameternya adalah lambda. Nah, sedangkan bentuk ini, inilah yang disebut sebagai turunan kovarian yang menjadi topik utama dari video ini, yang didefinisikan atau bentuknya adalah ini. Oke. Nah, ini tiada lain adalah saya jelaskan lagi. Turunan kovarian ini itu adalah tentang turunan kovarian komponen vektor A mu gitu ya, biar lebih lengkap. Jadi A mu titik 2 nu adalah turunan kovarian vektor komponen A mu gitu ya. Sedangkan kalau tadi mana tadi? Nah, yang ini. Kalau A mu titik 2 nu unu, nah ini turunan kovarian A mu komponen vektor A mu ya, pada arah tangan vektor unu gitu ya, atau vektor singgung unu tangan vektor unu yang arahnya u, tangan vektor u gitu ya, u yaitu yang komponennya adalah unu e nu. Oke, jadi gitu cara bacanya ya, tapi lebih singkatnya nanti yang ini disebut sebagai turunan kovarian. Nah, yang ini adalah turunan suatu komponen vektor a mu terhadap koordinat
X nu. Oke, nah kalau ini adalah vektor singgung. Vektor singgung pada koordinat X nu terhadap suatu parameter lambda. Oke, jadi itu cara membedakan cara bacanya ya. Jelas ya? Nah, sekarang kita akan coba contoh ya. Contoh bagaimana kita bisa membentang bentuk turunan berarah kovarian ini. Ya, turunan total dari medan vektor A itu misalkan saja dalam sistem koordinat 2 dimensi ya. Ya, contoh dalam 2 dimensi ya. Berarti 2 dimensi hanya ada 2 koordinat, 1 dan 2 gitu ya. Berarti koordinatnya adalah x1, x2. Nah, caranya adik-adik, mari kita akan saya tuliskan dulu ya. DA dalam bentuk dekomposisinya D lambda itu kan tadi apa? Ini namun saya ingin bentang dia, saya bentang dia. Ini kan menjadi parsial A mu parsial X nu kan gitu. DX nu D lambda kemudian E mu kan begitu, tambah A mu simbol Christoffel apa tadi nu dia mu alpha D X alpha D lambda E nu ya, kan begitu tadi ya. Mana tadi? Ya, ini ya. Jadi diubah seperti ini atau biar oke, enggak apa-apa, kita tulis seperti itu aja. Ya. Sama saja ya. Yang penting yang bagian ini sama, yang bagian ini dengan ini sama, yang ini dengan ini sama dan alfanya ini sama. Oke. Nah, sekarang kita bentang dalam 2 dimensi. Nah, caranya adik-adik biar gampang gitu ya. Caranya gampang, kita mulai aja dari suku pertama dulu. Tuntaskan semua sampai semua koordinat ini terpenuhi. Baru kita ke suku kedua mainnya gitu. Nah, kita mulai dari suku pertama ya. Dari suku pertama. Jadi, suku pertama kita mulai dari parsial A1 dulu. Koordinat 1, terus parsial X1 dx1 d lambda e1. Oke, kenapa i nya 1 ya, ini harus sama dengan ini gitu ya. Nah, sekarang tetap a nya 1 karena dia diturunkan terhadap sembarang koordinat x nu, maka x nu nya ini harus berjalan. Jadi kita kembali lagi tulis parsial a1 terhadap x2 gitu ya. Di sini ya dx2 karena ini adalah nu maka ini 2 gitu ya. Oke, per d lambda e nya e berapa, e1 kan sama dengan ini. Oke, nah perhatikan a1 terhadap x1 terhadap x2 sudah cukup ya, karena kita hanya 2 dimensi. Kalau 3 dimensi ya lanjut parsial A1 parsial X3 gitu. Tapi kan karena kita berbicara 2 dimensi, stop sampai di sini. Maka karena sudah sampai X2, maka kita sekarang jalankan yang A2 jadinya terhadap 1 lagi ya. DX1 ini kombinasinya D lambda E2 tambah gitu ya. Parsial tetap 2 terhadap 2 koordinat 2 dx2 d lambda e2. Nah, clear ya? Udah mentok sampai di sini. Kan a3 nggak ada karena koordinatnya cuma 2 dimensi, 1 sama 2 aja. x2-nya sudah. Berarti sudah yang ruas kiri, yang suku kiri, yang suku pertama sudah clear semua, kita tuliskan dekomposisinya. Oke? Okay?
Nah, sekarang kita akan buat dekomposisi untuk suku yang kedua. Nah, karena ini, perhatikan, karena ini ada mu, ada nu, ada alfa, nah otomatis akan lebih banyak lagi ya. Oke, kita akan mulai saja, kita tuliskan saja. Oke, saya buat dengan warna yang berbeda agar bisa membedakan ini suku pertama, suku keduanya ya. Kita mulai amunya, kita ambil mu-nya 1 dulu. 1. Maka ini simbol Christoffel, karena mu-nya 1, maka di sini pasti 1. Maka di sini saya tulis 1 dulu ya. Nah, sekarang mau jalankan apanya dulu? Oh, saya mau jalankan nu-nya dulu, boleh. Berarti 1, atau mau jalankan alfanya dulu berarti 1. DX 1, D lambda E nya 1, tambah tetap A1 dulu. Kenapa tetap A1? Ya, kita jalankan alfanya dulu, maka simbol Christoffel, nu nya tetap 1, mu nya 1, ini 2, DX 2, D lambda E 2. Oke, oh kok E2, E1 ya, E1, kenapa? Karena ini nu nya 1 ya. Nah, tambah sekarang alfanya udah bergerak sampai 2, mentok. Sekarang jalankan nu nya A1, simbol Christoffel ini tetap 1, tadi nu nya udah 1 gitu ya. Sekarang kita jalankan 2, mulai lagi dari 1. Alfanya ya, D, sudah D, X, D, X, D, X 1 gitu ya, D lambda, E 2, kenapa? Karena ini 2 kan, nu nya, jadi karena sama nih, ini nu nu gitu ya. Oke, kita masih di A1, oke, dengan nu nya masih 2, mu nya tentu saja 1, maka ini 2, DX 2, D lambda, E2. Good. Sekarang untuk mu nya 1, nu nya sudah bergerak 1,2, alfanya juga sudah 1,2. Oke, berarti sudah clear ya untuk dua dimensi ini, untuk A1. Maka kalau sudah, maka kita tuliskan untuk A nya 2. Maka kalau A2, tentu saja ini simbol Christoffelnya ini 2. Nu nya tetap 1, alfanya kita 1 dulu. DX 1, D lambda, E1. Ya kan? Tambah tetap A2, simbol Christoffel ini tentu saja 2. Nu nya 1, alfanya dulu kita jalankan 2 gitu ya. DX 2, D lambda, E1. Oke, nah karena alfanya sudah bergerak 1,2, maka nu nya sekarang bergerak ke 2. Ini tetap A2 kan, nu nya adalah 2, ini mu nya pasti 2, alfanya 1 lagi, DX1, D lambda, E2. Nah, tentu saja tinggal 1 lagi, simbol Christoffel 2, DX2, D lambda, E2. Oke, sudah semuanya sampai di 2 ya. Sehingga sekarang akhirnya kita punya berapa suku ini akhirnya? Bentangannya ini dalam 2 dimensi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, ada 12 suku. Ini untuk 2 dimensi. Ada 12 suku. Dan perhatikan yang menarik adalah ketika kita membahas simbol Christoffel untuk 2 dimensi, berapa jumlah simbol Christoffelnya? Ada N pangkat 3. Dengan N itulah dimensinya. Berarti simbol Christoffelnya itu adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Perhatikan, ada simbol Christoffel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Dan kalau perhatikan semua indeks simbol Christoffel ini tidak ada yang mengulang.
111, 112, kalau ini 121, 122. Dan semuanya tidak ada yang mengulang, artinya tidak ada simbol Christoffel yang sama. Bukan maksudnya ini dengan ini sama ya, karena kan simetri simbol Christoffel 112 sama dengan 121. Tapi maksudnya adalah semua indeks simbol Christoffel yang mungkin itu muncul di sini tanpa mengulang. Yang mana bagian yang tinta hitam ini itu kan adalah yang mengurusi bagian perubahan dari basis vektor terhadap suatu parameter. Dan ketika kita membahas simbol Christoffel itu kan maknanya adalah perubahan suatu basis vektor terhadap suatu koordinat pada arah basis tertentu. Dan ya, simbol Christoffel muncul untuk mewakili perubahan basis vektor tersebut gitu. Clear ya di sini ya? Oke. Nah, terlepas dari apakah nanti nilai simbol Christoffel ini nol atau tidak, maka itu adalah bonus saja buat kita dalam menghitung. Contohnya saja, misal ya, lambda simbol Christoffel 212-nya itu nilainya nol, maka suku ini pasti nol gitu ya. Dan ingat lagi bahwa dalam sistem koordinat polar, simbol Christoffel yang tidak nol hanya 3 buah, 5 yang lainnya 0. Berarti tentu saja di sini pasti hanya akan ada, andaikan ini adalah sistem koordinat polar, maka di bagian sini tersisa hanya 3 buah suku saja yang tidak nol. Sisanya ya udah nol gitu. Oke, tergantung nanti simbol Christoffel-nya. Nah, pertanyaannya adalah apakah nanti dalam ketika kita sudah tahu simbol Christoffel-nya 0, kita perlu tulis lagi seperti ini? Kalau sudah terbiasa, menurut saya nggak usah ditulis. Misalnya simbol Christoffel 111-nya itu 0, ya nggak usah ditulis gitu kan. Tetapi untuk amannya, kita tulis aja dulu semua kayak gini. Habis itu baru kita masukkan nilainya yang mana 0. Oh, ini yang 0, 0. Oh, ini tidak. Oh, yang ini yang 0, 0 gitu kan. Lebih aman kita kerjanya, takut-takut ada yang terlewat gitu kan. Tapi kalau sudah mahir, sudah terbiasa, saya rasa tidak masalah mau ditulis semua atau ditulis yang tidak nol saja gitu ya. Oke, bagaimana dengan suku yang pertama gitu? Ini tergantung ya. Jadi suku pertama apakah bernilai atau tidak, ya tergantung apakah komponen vektor itu memiliki fungsi dari suatu koordinat ya. Contohnya kalau misalnya vektor A-nya hanya terdiri atas komponen X saja, dan kalau kita anggap bahwa X1-nya adalah X, X2-nya adalah Y gitu ya, maka tentu saja kalau dia hanya punya komponen X yang sebagai fungsi X saja, maka dia hanya punya turunan terhadap X1, terhadap X2-nya ya 0 gitu ya. Dan apalagi karena dia hanya punya satu komponen X saja, maka otomatis A2 nilainya 0, berarti sisa ini aja. Itu adalah contoh saja ya, itu contoh saja. Tapi secara umum maka bentangannya untuk lengkapnya adalah seperti ini. Ada 12 suku. Ini untuk 2 dimensi ya. Bagaimana dengan 3 dimensi? Oh, kalau 3 dimensi tentu saja di sini akan nambah lagi 1 ya. Di sini akan nambah lagi satu untuk satu komponen saja, maka dan ada 3 komponen ya, dan ada 3 komponen diturunkan terhadap 3 koordinat, maka untuk suku pertama saja ini ada 9 suku nanti gitu. Nah, sedangkan yang di sini komponen kedua ini tergantung simbol Christoffel-nya kan. Dan ingat, dalam 3 dimensi ada 27 simbol Christoffel, berarti ada 27 suku. Dijumlahkan maka sejatinya nanti untuk 3 dimensi ini ada 36 suku nanti. Banyak ya? Ya, tapi memang begitu. Oke. Berarti kalau nanti dan menariknya adalah kita berbicara teori relativitas Einstein ini, kita berbicara dalam
ruang waktu, yaitu berdimensi 4. Wah, bisa dibayangin ya? Berarti kalau ini berdimensi 4, maka tentu saja akan ada 80 suku dari turunan kovarian berarah ini. Oke? Sudah dapat gambarannya ya? Jadi bagaimana bagaimana kajian matematis dari teori relativitas ini? Tidak sulit, butuh pembiasaan dan butuh latihan dan butuh ketekunan ya, ketelitian, karena tentu saja kita akan peluang terselip untuk indeks-indeksnya itu akan sangat besar kalau kita tidak terbiasa gitu ya. Oke, jelas sampai di sini ya adik-adik? Baik, kalau sudah jelas, maka kesimpulannya dari bahasan tadi, kita sudah mendapatkan suatu definisi baru dari suatu objek, yaitu turunan kovarian ya, yang wujudnya adalah amu titik koma nu. Ya, ini turunan kovarian. Oke, kalau dan apa yang definisinya adalah amu koma nu, oke, plus a alpha simbol Christoffel mu alpha nu, ini turunan kovarian. Oke, mengenai contoh-contoh penerapan turunan kovarian, kita ambil ke realnya di, kita ambil salah satu contoh kasus di salah satu sistem koordinat ya, misalnya di dua dimensi, itu akan kita bahas pada video selanjutnya.